وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir ke surau Al-Quddus pada pagi ini. Sama-sama kita mendirikan solat subuh berjemaah dipimpin Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Salan dengan bacaan yang begitu menusuk ke kalbu dan dengan doa yang meliputi kebahagiaan hidup kita di atas muka bumi ini dan juga kebahagiaan hidup kita di alam barzakh dan juga kehidupan kita selepas kita dibangkitkan di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan doa tersebut dimakbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita semua. Pagi ini kita meneruskan lagi tentang hadis, hadis berkaitan dengan amalan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke syurga. Sebenarnya semua amalan-amalan yang baik itu adalah wasilah ataupun cara untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi hadis yang dikumpul oleh pengarang kitab ini adalah semuanya berkenaan dengan amalan-amalan yang disebut secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apabila bercakap tentang kelayakan ataupun syarat untuk masuk ke dalam syurga, untuk menjadi ahli syurga. Sama ada baginda sendiri yang menyampaikan wasiat ataupun tausiah tersebut ataupun apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang ramai, ditanya oleh para sahabat, dan itulah metodologi penyampaian ilmu ataupun dakwah yang ditunjuk dan teladani oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita nak bacakan pada pagi ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga apabila kita melaksanakan rukun Islam. Hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku tentang satu amalan yang boleh memasukkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Sahabat-sahabat bila bertemu dengan Rasulullah, mereka ini ambil peluang dan ambil kesempatan nak bertanya pada Rasulullah tentang amalan-amalan, tentang akhlak, tentang perkara yang perlu dilakukan, perkara yang tidak boleh dilakukan. Ini Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang apabila kita beramal dengannya boleh memasukkan ke dalam syurga dan menjauhkan dari api neraka. Mu'az bertanya dengan suatu soalan yang begitu besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Mu'az, kamu telah bertanyakan kepadaku suatu perkara yang sangat besar, yang mana sesungguhnya ia mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakannya. Rasulullah kata, masya Allah, soalan kamu ni besar. Besar ini maksudnya penting,
ataupun besar ini menunjukkan bahawa manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga maksud besar artinya berat tanggungjawab untuk kita melaksanakan pertanyaan tersebut, amalan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ia mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakannya. Sebab tu Ustaz Mak tadi dalam doa pun minta supaya Allah Ta'ala mempermudahkan diri kita ni untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang bawa kepada kemaksiatan. Minta taufik, minta hidayah. Hidayah, apa maksud hidayah? Apa maksud taufik kan? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu kita sebut. Kita sentiasa dengan Allah lah, dengan nama Allah lah kita mohon taufik dan hidayah. Hidayah ni artinya petunjuk. Kita mohon Allah Ta'ala tunjukkan kita mana satu yang benar, mana satu yang salah, mana satu yang baik, mana satu yang tidak baik. Taufik, taufik adalah kekuatan untuk kita melaksanakan. Kita tahu solat subuh ganjaran yang begitu besar, kita tahu. Tapi nak bangun nak buat solat subuh tu, Allah Rabbi, bangun tapi lambat lah kan, 5 minit nak syuruk lah baru takbir kan. Kita tahu solat sunat apa? Solat sunat subuh, solat sunat sebelum fajar, solat sunat sebelum subuh tu Nabi kata lebih baik daripada isi dunia dan langit. Isi dunia dan langit ni maksudnya lebih baik. Itu solat sunat sahaja. Apatah lagi kalau solat fardu subuh. Solat sunat sebelum subuh pun lebih baik daripada isi dunia dan langit. Itu pun kita tak mampu nak buat. Kita tak mampu nak buat. Fardu subuh. Berjemaah lagi pula. Itu sembahyang kan. Ganjaran dia begitu besar. Pahala ni. Sebab tu kita minta taufik, pertolongan daripada Allah supaya kita mampu melaksanakan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk. Kita tahu sedekah itu baik untuk diri kita, tapi kita masih berat untuk melakukan sedekah. Kita tahu menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam, laki atau perempuan. Kita masih lagi rasa berat, rasa susah, rasa malas, rasa boring dan rasa jemu untuk menuntut ilmu sebab kita tidak menerima taufik, kekuatan Allah Ta'ala tak berikan kepada kita, kemudahan untuk membuat amal kebaikan itu Allah Ta'ala tak bagi. Kita tahu, kita tahu, kita tahu. Tahu itu adalah hidayah. Hidayah Allah Ta'ala bagi. Tunjuk kat kita, kita tahu benda-benda yang baik, benda-benda yang tidak baik. Begitu juga dengan taufik untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Berapa ramai orang tahu maksiat tapi dia tetap melakukan maksiat. Berapa ramai orang tahu rasuah-rasuah itu haram, berdosa besar, dikecam, dilaknat oleh Nabi. Lu'ina ar-rasyiu murtasyid, dilaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Ramai juga orang menerima rasuah, ramai juga orang yang memberi rasuah. Kita tahu sebab tidak ada taufik. Sebab itu kita mohon kepada Allah Ta'ala kurniakan taufik, kurniakan hidayah kepada diri kita. Karena dalam hadis ini Nabi SAW katakan benda ini sangat besar, sangat berat, sangat penting, tetapi Allah akan memberi kemudahan kepada orang yang akan diberi kemudahan untuk mengerjakannya. Apa dia? Hendaklah kamu menyembah Allah, yakni beribadah kepada Allah tanpa menyengutukannya. Ini kita tidak berlaku syirik. Kita beribadah kepada Allah dan kita tidak syirik. Kita tak menyamakan Allah dengan sesuatu pun. Kita tak, kita tidak i'tiqad dan kita tidak percaya
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak sengaja, Ustaz. Kan? Kita tak sengaja, alhamdulillah saya ni sihat ni pasal vaksin lah, booster lagi ya. Saya tak ada ni. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang melindung diri kita. Itu yang kita bimbang tu, syirik. Kan? Sehingga kan kita meletakkan alat ataupun asbab itulah yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh alhamdulillah dengan izin Allah vaksin telah memberi daya ketahanan perlindungan kepada diri kita. Alhamdulillah dengan izin Allah ubat ini telah dapat menyembuhkan saya. Izin Allah, asbab sahaja, ubat, rawatan, ikhtiar, kerja, amal itu adalah ikhtiar. Itu yang pertama, beribadat dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan solat, membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan serta pergi haji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dalam sahih, dalam Imam, dalam hadis Matan Al-Arba'in ada disebutkan hadis ini pada hadis yang ke-29. Dalam riwayat yang lain pula, di mana kisah seorang Badawi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka baginda menjawab, Islam itu 5 waktu solat pada siang hari dan malam. Seorang Arab Badawi ini, Arab Badawi ini kita tahulah, dia orang kampung, suku kaum yang suka berpindah randa. Mereka ni di segi amalan Islamnya macam kita orang asli lah, orang asli, orang tempatan, orang suku kaum di negara Arab, di negeri Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya pada Rasulullah tentang Islam, maka Rasulullah kata solat 5 waktu sehari semalam. Itu je Rasulullah jawab. Bila Arab tanya, Arab Badawi tanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Kami nak masuk Islam ni. Apa itu Islam? Islam ni solat. Cukup. Jawapan Rasulullah ringkas. Maka orang Arab Badawi ni bertanya lagi, ada tak kewajipan lain selain daripada solat? Rasulullah kata, tidak, melainkan jika kamu ingin melakukan yang sunat. Orang Arab ni tak puas hati, dia tanya, Rasulullah ada lagi ke lain pada setakat Islam tu solat saja? Rasulullah kata, adalah, kalau nak buat solat sunat. Rasulullah masih lagi menekankan tentang solat. Kemudian Arab ni, kemudian baginda menerangkan lagi kepada orang ni tadi, kemudian barulah kamu berpuasa, berpuasa pada bulan Ramadan. Arab tu tanya lagi, adakah kewajipan lain selain pada puasa? Baginda kata, tidak, malaikat jika kamu ingin melakukan yang sunat. Kemudian Nabi tanya, Nabi kata, kemudian tentang kewajipan zakat, ditanya oleh orang Badawi itu, adakah kewajipan selain itu ke atasku? Baginda kata, tidak, melainkan jika kamu ingin melakukan yang sunat. Setelah itu orang Badawi tersebut terus pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan aku tidak akan menguranginya. Maka baginda bersabda, aflah in sadaqa, berjayalah orang ini, dia ini, jika dia berkata benar. Ini kalau betul dia buat hak aku sebut tu tadi, maka dia akan berjaya. Dia akan berjaya. Dan dalam riwayat yang lain pula ada menyebut tentang seorang Badawi yang bertanyakan kepada baginda agar memberitahu kepadanya satu amalan yang memasukkannya ke dalam syurga. Lalu baginda menyebutkan sama seperti kisah yang diceritakan tadi. Maka berkata orang Badawi itu bahawa beliau tidak akan menambah akan hal tersebut.
Maka setelah orang Arab itu, orang Badawi itu pergi, baginda bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Rasulullah kata, barang siapa yang senang untuk melihat ahli syurga, maka lihatlah kepada orang ini. Itu ahli syurga. Kenapa? Kerana dia berazam untuk melaksanakan solat 5 waktu, berazam untuk berpuasa di bulan Ramadan, berazam untuk mengeluarkan zakat jika dia ada kelayakan berzakat. Itu saja. Haji Nabi tak sebut. Dalam hadis ini, ibadat haji Nabi tak sebut. Kan? Rasulullah kata, kalau kamu nak lihat ahli syurga ni, lihat orang. Maksudnya Rasulullah mengiktiraf amalan yang diceritakan kepada orang Arab, kepada Badawi itu tadi, kamu buat ni, kita kata confirm masuk syurga. Confirm. Pasal Rasulullah jamin. Itu yang dikatakan hadis Rasulullah yang menjamin amalan untuk kita masuk ke dalam syurga. Rasulullah jamin, kalau nak lihat ahli syurga ni, lihat orang. Sembahyang fardu, sunat tak buat pun. Kan puasa bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis tak buat pun. Zakat kalau dia layak masuk syurga. Kan haji Rasulullah tak sebut. Dia ulama-ulama mengatakan, kenapa haji tidak disebut sedangkan dia daripada rukun Islam, haji. Keulama mengatakan, mengandaikan bahawa khatibun nas ala qadri unqulihim. Rasulullah dalam metodologi dakwahnya, dia menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut. Badawi, seorang yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam, yang baru nak kenal Islam, yang baru rasa minat nak buat amalan, dia Rasulullah bagi hak yang sempoi-sempoi je lah, ringan-ringan je lah. Itu metodologi dakwah. Cara kita menerangkan kepada orang yang berminat dengan Islam. Boleh kita ada jiran yang bukan Islam bertanya tentang Islam. Dia tanya, Islam ni apa? Kita jawab, Islam ni sembahyang sehari semalam 5 waktu, cukup. Itu je. Itu je. Tapi kalau nak buat lagi, ada lagi lah. Tapi solat, Rasulullah menekankan tentang solat. Itu sebab as-salatu imbaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Kalau orang tu istiqamah buat solat, buat solat, buat solat, buat solat, dia menjaga solat sehari semalam 5 waktu, insya-Allah amalan-amalan yang lain akan datang menyusul. Sebab itu anak-anak yang kecil ni yang tuan-tuan bawa, anak-anak yang kecil ni, Rasulullah suruh kita ajar solat saja. Muru auladakum bisalah wahum abnahu inda sab'ain wadribuhum inda ashar. Ketika umur 7 tahun, suruh mereka solat. Solat mulazamah dengan solat, solat. Dan boleh pukul mereka. Pukul dengan maksud mendidik, bukan pukul nak mendera. Indah asyar. Ketika 10 tahun, kalau mereka ni lihat lagi nak semayang 10 tahun, boleh tibair. Rasulullah kata. Rasulullah tak ajar kita berpuasa kepada anak-anak. Rasulullah suruh solat. Kalaulah anak ini dia solat, 7 tahun dah solat, dah tak tinggal dah. 10 tahun lagi kuat, lagi kualiti dia punya solat dia. Kalau dah rajin jaga solat, dah masuk waktu tak gaduh nak suruh dah. Bila datang bulan Ramadan, puasa tu automatik dia akan follow, akan ikut. Amalan-amalan lain dia akan mengikut. Sebab itu solat itu dikatakan tiang agama. Bila ada tiang ini, benda-benda lain boleh tumpang. Bumbung boleh tumpang, siling boleh tumpang, atap boleh tumpang, dinding boleh tumpang. Yang penting itu tiang itu yang perlu dijaga.
solat. Ini kita duduk dalam bulan Rejab ni adalah bulan solat. Kita jakim, kita lancarkan bulan solat kebangsaan ni, bulan Rejab. Lantak bila mereka kata, eh takkan bulan Rejab je nak solat, bulan lain tak payah solat. Ada juga eh, nak cari alasan tu semua ada. Teruk dah jakim, sesat dah jakim ni. Solat bulan Rejab saja, bulan tak Rejab, lain pada Rejab tak payah solat. Bukan begitu maksudnya. Kita menyemarakkan. Memanglah solat dah, tapi kita menjadikan Rejab sempena dengan bulan Rejab ini adalah bulan yang difardukan solat kan, Isra' dan Mi'raj kan. Betul Ustaz Mat? 27 Rejab berlaku Isra' dan Mi'raj, difardukan solat. Dan solat ini difardukan bukan melalui perantaraan Jibril. Fardu-fardu rukun-rukun Islam yang lain difardukan melalui Jibril. Allah Ta'ala fardukan kepada umat Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril. Puasa Jibril sampaikan, zakat Jibril sampaikan, haji Jibril sampaikan. Tapi solat istimewa, special, Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, dan di sana difardukan solat secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan kepentingan ibadah fardu solat dalam kehidupan kita. Itu kita buat kempen, sebab ramai di kalangan orang-orang Islam ramai yang tidak menjaga solat, ramai tak menjaga solat, dan masih ramai yang tidak solat. Tak jaga solat tu artinya kadang solat, kadang tak solat kan, kadang rajin solat, kadang tak rajin solat kan. Anak-anak muda duduk niaga burger tepi jalan, tak sembahyang Isyak, tak dan nak pergi masjid, pergi surau, payah ni, jauh ni, bawa sejadah, lupa dan sebagainya. Tak semesti pergi masjid, pergi surau nak solat. Tapi apa ni, kedai burger tu pun boleh solat kan. Itu kita tak dibudayakan. Orang Arab dia ada budaya. Budaya dia Arab ni mudah ya, sembahyang. Kita pergi Mekah tepi lift gitu, dia sembahyang lah. Hak yang pekerja yang apa, housekeeping gitu kan, kita dah tengok dia cuci. Dia masuk waktu dia tak boleh nak pergi, sebab dia kerja dia, dia tak boleh tinggal. Dia solat, tapi lift tu solat, Allahu Akbar. Kalau kadang kita dengan sejadah lah pun, dia tak ada sejadah. Atas jalan raya tu dia solat. Bukan Arab lah saya ingat ni orang. Orang mana lah, pendatang. Dia boleh solat. Kan kita nak kena, mesti ada kain pelekat, mesti ada kopiah, kan? Ada sejadah, baru nak boleh solat. Tidak. Semua muka bumi inilah tempat sujud. Nabi kata adalah masjid, tempat untuk kita sujud semua atas muka bumi. Kecuali jangan ada nampak tik kucing, tik ayam, tik cicak, kita nak pergi sujud tu tak boleh lah. Tapi kalau tak nampak benda tu, kira boleh sembahyang, boleh, boleh sujud. Itu perasaan budaya tu kita tak dapat amalkan. Kan solat di mana-mana. Kadang-kadang berpeluhlah baju ni tadi tengah goreng mi kan. Berpeluh. Peluh bukan najis. Ya boleh. Yang itu kita nak membudayakan solat. Tak ada tempat nak wuduk sini. Allah wuduk bukannya nanti kepala baik buayak pun tak boleh wuduk. Ayat ni, general ni boleh kita mengambil wuduk. Saya pernah buat kursus mengambil wuduk dengan 250 mililiter air, botol air ya. Ni boleh ambil wuduk sehingga selesai, sehingga sempurna. Bila perlulah kan. Tapi kalau di rumah ni tak guna jugalah. Di sini pasal di rumah, di surau ni dah ada. Bila keadaan memerlukan, dalam keadaan kita duduk musafir, dalam keadaan kita ayak tak ada, dalam keadaan kita duduk bekerja di tempat, memandu dan sebagainya, kita boleh gunakan air yang sebanyak ini untuk kita berwuduk. Macam mana nak wuduk macam ni?
Kan sikit ni tak cukup ni, basuh muka sekali je habis. Kita kena tahu lah tentang wuduk ni. Ha kan. Ada yang basuh, ada yang sapu. Ini kita main basuh semua. Kan sapu, sapu ni tak semestinya air yang banyak. Ya, sapu ni artinya kalau dah tangan kita dah basah tu dah boleh boleh sapulah. Ha, macam menyapu kepala kan. Yang kepala tak tak gaduh nak sampai siram. Ini kita buka paik itu suara kepala. Begitu. Sapu ni sekadar air tangan kita ni basah, maka sudah dikira menyapu. Sekali itu yang wajib. Yang dua kali, tiga kali itu adalah yang sunat. Ha, dalam keadaan kita tak ada air, kadang ambil yang wajib lah dulu. Kan? Ha, sekali tuang ini dah boleh sapu muka ni sampai habis kan, dengan syarat tangan kita tak terangkat kan. Ha, bila terangkat tu habislah, habis dah, kena tambah ayat lain. Ha, tuang ayat atas tangan ni, tapak tangan ni, penuh tapak tangan ni kan. Lepas tu kita letak di muka kita ni, sapu sampai kita yakin, jangan angkat tapak tangan ni. Ha, sapu sampai yakin ni. Ha, sampai rata, selagi tidak angkat tangan tu, maka air itu sudah dikira membasuh muka. Begitu dengan tapak tangan, dengan tangan kan. Ha, tuang air di tapak tangan kiri, basuh tangan kanan. Selagi air itu mengalir, kita boleh ratakan. Ha, jadi sebab tu kita katakan boleh berwuduk dengan ini. Jadi wuduk ni mudah di mana-mana. Ha, di mana-mana. Itu metodologi dakwah Nabi. Ajar orang yang baru nak kenal Islam, Nabi bagi hak yang asas saja. Tak ada duk sebut, oh hang nak masuk Islam pertama sekali potong misi dulu. Kalau tak potong ni tak boleh masuk masjid. Oh. Tak apa tak apa, itu lain-lain tahunlah. Tak jadi masuk Islam. Eh, babi tak boleh makan, babi tak boleh makan. Anjing tak boleh bela. Orang asli dengan anjing dia kawan dia lah, macam anak, macam ahli keluarga ni. Anjing kan, kita pergi duk buat dakwah, pergi duk masuk perkampungan orang asli kan, Ustaz Mat pun selalu buat. Ha, kita masuk di sana. Dia Islam tapi anjing kata rumah penuh. Kita yang jadi fobia kan. Ha, sebab kita oi anjing tak boleh kan. Orang asli dia, anjing ni dia tempat dia berburu, mencari makan, menjaga tanam-tanaman dia. Anjing lah kan, haiwan untuk dia mencari makan. Kalau kita kata oh Islam tak boleh bela anjing, jadi dia tak mau pada Islam lah. Nak bagi dia masuk Islam dulu, bagi masuk Islam dulu sikit-sikit. Sebab tu kita letakkan setiap perkampungan orang asli ni, kita ada penggerak, ada ustaz lah, ada ustaz untuk mengajar kat sana kan. Tapi ialah cabaran kan Ustaz Mat kan. Kawan-kawan kita di kampung asli ni lain telefon tak ada. Siapa nak pergi dong mengajak? Saya pergi 2 malam 1 malam tak larat kan. Orang yang boleh duduk buat kerja dakwah pedalaman perkampungan orang-orang asli ni, tuan-tuan, mereka ni memang hebat lah. Dan ada seorang tu Pak Chuk ni di Pahang. Pak Chuk nama dia. Gawai Jakim lah, penggerak masyarakat orang asli. Oh, dia memang komitmen cukup tinggi. Pencen lah, tahun sudah. Dia komitmen sangat tinggi pada orang asli ni, pasal dia rasa kasih pada orang asli. Kita yang tak buat kerja ni, Ustaz Mat kan, duduk di pejabat saja. Kita pi tu sebab ada program saja. Kalau tak ada program rasanya tak pi dah. Saya lah kan, saya. Kalau tak ada program turun perkampungan tu rasa tak larat nak duduk. Nyamuknya, elektrik pun tak ada kan. Pakai generator malam-malam, generator betul, generator pula sampai pukul 2 2 pagi tu. Tak ada lah. Tidak ni rumah buluh. Kuatlah kita ni tuan-tuan kan, duduk di sini, duduk Putrajaya. Saya lain telefon tak ada, dah tak leduk dah.
Main telefon dengan Selkom, sak-sak ada, sak-sak tak ada. Maki Selkom. Ni kawan-kawan duk dakwah pedalaman Sabah, Sarawak, di semua perkampungan orang asli di seluruh ni. Allah Akbar. Tuan-tuan buatlah surau Al-Qudus. Buatlah satu rehlah pergi apa khidmat masyarakat kampung orang asli. Tidur sana satu malam cukup. Tidur sana, jangan pi balik hari. Pi tidur sana, best sana sungai. Ada tidur di rumah bulu. Pastikan pakai spender, takut kena kapit telur. Kan? Sebab kita duduk atas lantai tengah duduk makan nasi. Tiba orang jalan bulu tu dia bergerak. Aduh, terus apa? Telok kena kapit dengan bulu. Minta maaf muslimat ada. Surau dia pun sama juga. Pakai surau lantai buluh. Tapi ada surau yang orang bagi sumbangan kan, yang orang bagi bantuan ni dah buat apa ni, dah buat simen apa semualah. Kipas pun ada. Orang bagi wakaf. Jadi cumanya orang nak mengimarahkan surau. Ustaz-ustaz ni dia ialah satu ustaz, dia bukan jaga satu kampung. Kampung asli ni dia ada banyak, ada banyak kampung tu. Dia ada tok apa, tok batin. Tok batin dia. Tok batin ni ada satu kampung. Kampung ni tok batin lain. Jadi tok batin ni kena pegang tok batin ni. Sebab masyarakat orang asli ni dia sangat taat, sangat patuh pada ketua dia. Tok batin kata gini lah. Tok batin kata gini. Kita masuk, kita pergi hari Jumaat. Tidur malam Sabtu, malam Ahad kita balik. Kan? Ahad balik. Kasih api tu Ahad. Puak-puak Kristian mai pula missionary Kristian. Depa lagi hebat. Hak kita duk buat kiam mulai pun depa nu bawa karaoke, bawa barang lagi banyak kan, duit lagi banyak. Sapu habis. Hak tadi tok batin kiam mulai dengan kita malam tu mabuk pula dah. Karaoke pula dah. Cabaran ni teruk, kuat. Kita tak boleh nak kata apa. Oh, kita pergi turun satu program, kita balik. Tak. Dia kena ada kerak setiap minggu, setiap bulan. Lepas tu ni ustaz-ustaz duduk sana ni, Allah, hebat lah mereka ni. Kira macam berdakwah lah, duduk dengan orang asli. Ini kan macam kita kena ada bagi semangat dekat sana. Lepas tu grade pula rendah, S19 ustaz. Patut kena bagi jusa duduk sana. Bukan S19, gaji dah lah kecil. Teruk naik motor, ya Allah, jalan yang seluk, ya Allah. Kita nak pergi tu tak boleh, Belfire Beetle tak boleh bawa pergi. Tak boleh masuk. Kena naik 4-wheel drive, 4x4. Masuk sungai, naik bukit, jalan balak semuanya. Tanah seluk, tak ada mini tar, tak ada jalan tar. Jalan tuan-tuan, perempuan, ya Allah. Nak angkut barang tu daripada tempat beli barang tu jauh, di Pekan nak keluar puluh-puluh kilometer masuk dalam, jalan pula berselut kalau musim hujan ke, licin, tayar motor tu penuh dengan selut, ya Allah. Itu saya bawa program, bawa pengarah kewangan dengan pengarah sumber manusia saja nak bawa, bagi mereka tengok susah. Lagi mudah lulus ya, pengarah kewangan lulus. Bila nak minta beli barang kering, ikan kering, apa ni, barang-barang kering lah. Barang kering kan kena buat LO kan. tak tanya banyak lah. Perjawatan je yang payah nak lulus. Perjawatan daripada S19 ni. S19 ni kecil sangat, nampak jawatan yang paling rendah. Nak duduk dalam tu, nak mengajar masyarakat. Ustaz lepas SPM nak mengajar, takut tak semangat. Itu yang lari banyak tu. Masa mula-mula nak interview, saya sanggup pergi mana saja. Sabah saya pergi, Sarawak saya pergi. Masa interview semangat, kerja tak ada. Ni nak dapat kerja JAKIM kan, sanggup pergi. Hantar pergi seminggu, hantar surat layang ke Jabatan Perdana Menteri. Bukan surat layang, surat aduan pada Jabatan Perdana Menteri. Hari tu masa temuduga,
Pernah menduga kata di Semenanjung Jawa Tani ni hantar saya pergi Sabah Sarawak. Saya nak komplain, hantar pada Biro Pengaduan Awam Jabatan Perdana Menteri. Allahu Akbar. Tak tahan tuan-tuan dakwah ni. Dakwah duduk di surau, duduk ceramah atas ni, atas rostrum ni, atas mimbar ni, okey lah kan. Senang kan, senang. Sedap. Ada live FB lah kan. Cuba turun di sana. Sebab itulah Rasulullah ni bila dia berdakwah ni, dia ada mentor dia. Pada orang yang baru nak kenal Islam, Rasulullah ajar yang simple tapi boleh bawa masuk ke syurga. Rasulullah suruh semayang saja. Semayang. Bila orang tanya lagi, takkan semayang dia Rasulullah? Ada hak lain pun ada. Kena puasa. Takkan puasa aja. Ada zakat lah Rasulullah. Ajar step by step. Kalau orang Arab tu tak tanya, semayangnya lah, cukup lah. Semayang kan. Sebab semayang ni, bila dah semayang, dia ibu pada ibadat. Kalau kita dah mula tinggal solat, sekali dia akan ibadat-ibadat lain, dia akan rasa malas nak buat. Kalau kita tak jaga solat, tuan-tuan, ibadat-ibadat lain, kita akan rasa malas. Kan? Rasa malas. Kemanisan. La kabiratun illa alal khashi'in. Ustaz Mat, bagus. Solat ni berat. Allah Ta'ala sebut la kabiratun. Berat solat ni. La kabiratun. Berat, susah nak istiqamah. Illa alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang manis ketika merasai solat. Khashi'. Khashi' ni artinya orang menghayati, menjiwai dan tahu dia sedang solat. Orang yang khusyuk ni maksudnya dia tahu pergerakan dia dalam solat tu. Tak khusyuk ni, saya ni rukaat ke berapa lah tu, tak khusyuk lah tu. Kan? Tak khusyuk lah tu. Tasbih ni kali kedua ke ketiga dah. Tak ingat tu, tak khusyuk. Khusyuk ni artinya kita mengetahui setiap pergerakan. Kita tahu kita sedang solat. Maksudnya kita tak fikir benda lain. Kita pemikiran kita tak merawang-rawang. Artinya kita sedang mengikuti ya, mengikuti satu persatu setiap pergerakan-pergerakan bacaan-bacaan kita dalam solat tu. Itu dikatakan khusyuk. Dan nak lagi khusyuk, kita faham apa yang kita sedang buat dan baca. Itu kita belajar tentang makna Fatihah, baca makna, faham maksud kita bacaan-bacaan tasbih dalam rukuk, dalam sujud, dalam i'tidal, dalam duduk antara dua sujud tu, kita baca tu dan kita faham. Itu akan mendatangkan lebih kekhusyukan kepada diri kita. Serupa jugalah tuan-tuan dan puan-puan dakwah kepada anak-anak muda kan. Anak muda kita janganlah keras, janganlah syadid sangat, janganlah tengking tinggi suara. Dia kena berkawan dengan anak-anak muda ni. Rasulullah pun naik kenderaan dengan apa, dengan Abdullah bin Mas'ud lah. Naik Rasulullah membonceng seorang remaja. Saya tak ingat, Abdullah bin Mas'ud ke Mu'az bin Jabal, saya tak ingat. Hadis 40 ada. Rasulullah membonceng, duduk di belakang. Ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kan. Rasulullah berwasiat. Buatlah perkara-perkara yang baik kan, Rasulullah wasiat. Sambil naik motor. Ini Ustaz Mat pun belilah, beli motor kan. Join anak-anak muda ni, rempit dengan mereka sekali. Rempit tu okey-okey sampai satu tempat tu, kita bagi nasihat lah. Yang bagi nasihat itu ramai dah orang buat sekarang ni, ramai. Ramai ada kelab-kelab motor, ada main futsal, main bola. Ustaz-ustaz bagi tazkirah ringkah, bagi peringatan ringkah. Sebab dia tak boleh hanya duduk dalam surau saja untuk kita menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Sebab tu Rasulullah sebut khatibun nas ala qadri ukulihim. Bercakaplah, sampailah kepada manusia ini mengikut
akal mereka, pemikiran mereka. So kita kena, nak kita nak menyampaikan nasihat, nak menyampaikan ilmu, tak kiralah tuan-tuan sebagai ibu, sebagai bapa kepada anak-anak, umur anak-anak tu dia berbeza-beza, emosi dia berbeza-beza. Kita kena faham umur antara 7 hingga 12 tahun ini, nasihatnya yang macam mana, 13 hingga ke 18 hingga ke 20 ni nasihat dia macam mana. Kita kena berkawan dengan mereka, ajak duduk di kedai kopi, buat kawan macam kawan. Kadang ayah tak mau keluar minum kedai lepak, kedai mamak tak mau bawa anak dia, nak kira dengan kawan-kawan dia aja. Boleh sembang bab nak nikah lagi kan, kalau anak ada mana boleh kan. Mana perempuan ni laki rajin pergi kedai mamak tu pesan-pesan sikit lah, kan. Perempuan pernah ikut tak ni laki pergi lepak kedai mamak? Tak pernah. Pernah ikut? Dia pernah. Kalau dia pernah ikut, dia tak ajak kawan dia, kan. Dan bini tak ikut, dia telefon habis kawan dia. Mai lah ni, Ali maju. Kan. Saya ada ceramah di satu masjid di KL, Masjid At-Taqwa, kan. Masjid Mu'az bin Jabal, bulan puasa. Sudah-sudah mayang terawih tu, adik belakang tu panggil, At-Taqwa. Kan? Saya katanya dekat ni imam masjid tu, apa ada soal At-Taqwa tu? Oh, ni geng-geng lepak kedai apa, kedai mamak At-Taqwa di sebelah masjid tu. Kan? Saya ingatkan, tingkatkan ketakwaan. Rupa-rupanya sudah daripada mayang terawih tu, semua bakal pergi At-Taqwa semua. Kan? Hari Jumaat kemarin, saya pergi majlis ta'lim Darul Murtada bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin. Tapi saya naik sebuah kereta tu, 7 orang kawan-kawan, 7 orang kawan-kawan pi dengan niat, daripada Surah Putra Alamin, dengan niat nak pi majlis ta'lim, Masjid Maulid Akbar bersama Habib Ali Zainal Abidin. Yang masuk dalam majlis ta'lim bersama Habib Ali Zainal Abidin tu 3 orang, kan. 4 orang lagi bersama Habib Ali maju. Call, mana hampa duduk ni? Kami tengah dengar tazkirah juga ni. Kat mana kat? Habib Ali maju ni. Mamak tu Ali maju tu depan tu. Siapa tak masuk? Parking tak ada. Memanglah parking banyak. Jadi dia pun pusing. Dekat Ali maju je ada parking. Kan dia pun parking kat situ lah. Kami ni masuklah dalam masjid tu. Saya pula, dia pula, walau ni panggil pula duduk di depan. Kata tak boleh nak keluar lah. Tak boleh nak keluar lah, duduk depan tu tak keluar lah. Tak ada adab lah. Keluar tengah ni majlis taklim. Itu cara kita berdakwah. Di kedai mamak pun boleh berdakwah. Kan? Boleh berdakwah. Duduk panggil anak-anak muda belanja, mereka tertarik. Kan? Ceritalah benda-benda yang baik. Ceritalah pasal aurat. Cerita pasal adab, akhlak. Kan? Tapi sambil minum tertarik kedai mamak. Ajak. Kan? Kita tak apalah ajak kawan-kawan. Kita lepak sama kawan-kawan kita pun seronok juga. Sebab kalau lepak dengan isteri, tak cakap lah benda-benda yang hak lawa-lawa gelak-gelak ni. Dengan isteri senyap, kan? Bagus, baik, kan? Cerita elok, ya kan? Tak ada gelak. Tak ada dengan isteri. Kalau tak ada isteri, puan-puan, ni lepak dengan kawan-kawan tu, dia tepuk meja gelak. Minum yang kosong, ya? Sebelah gelak. Minum yak kosong. Yak kosong, yak kosong. Saya tak kena bayar. Tapi mamak pun cah lah sekarang ni yak kosong. 2 kupang apa? Kan? Kalau tambah air sikit, jadi 3 kupang. Kan? Ini seronok. Itu yang sampai pukul 1 pagi, 2 pagi itu. Kedai mamak. Bola ada. Kawan-kawan ramai, kan? Sembang dia, topik dia lain. Tapi kalau bini ada senyap, kan? Tak ada topik nak sembang. Tak ada.
setengah jam paling lama lah. Jom balik lah, mengantuk lah ni. Buka rahsia geng kaki mamak. Tak apa, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Yang penting adalah kita dapat menyampaikan mesej. Satu hari bawa family makan di luar, di kedai mamak, di mana-mana lah, tak mesti kedai mamak. Satu hari ajak kawan-kawan makan bersama kan? Tak semesti dengan family setiap hari. Dengan kawan-kawan boleh. Satu hari bawa anak-anak muda, remaja, belanja mereka makan, minum dengan ustaz, Ustaz Muhammad, dengan pengerusi surau, dengan imam surau kan. Belanja, duit surau bagi tak apa. Yang penting belanja makan di kedai minum. Apa? Surau Al-Qudus, belanja makan. Oh, seronok anak-anak remaja ni. Dia tanya lagi, "Ustaz, bila lagi kita boleh lepak kedai mamak?" Dia seronok lah. Panggil, tak apalah. Surau bagi duit, surau jangan duduk kedekut, duduk bayar kat penceramah dekat meja rostrum ni saja. Kan, ini hak muda mana ada ni? Kan? Semua hak yang pencet-pencet ramai lah. Kan? Ada seorang dua anak-anak muda ni, bagus lah. Jadi, anak-anak muda ni mana? Di padang futsal, di kedai mama, di tempat-tempat yang mereka suka. Jadi, surau jangan sayang duit. Bagi dekat siapa-siapa lah. Agak ustaz, nah ni duit, RM100. Ustaz pergi belanja anak-anak muda ni, minum, tapi jangan belanja saja, tapi bagi tahu sekali-sekala, mailah kita sembahyang jemaah surau kan. Lepas tu pun kita keluar pi minum kedai mamak. Saya belanja tak apa, padahal duit surau. Buat macam tu tuan-tuan. Kalau ada anak remaja di sini lah, nak ajak mereka main surau, setiap hari duduk setengah jam, 45 minit macam tuan-tuan duduk ni, mereka payah sikit. Payah, tak boleh. Kena ada kaedah. The message daripada hadis ni yang kita baca pagi ni ialah dakwah ini dia kena pelbagai. Pengajaran, pendidikan, penyampaian ilmu ni dia kena ada pelbagai metodologi, kaedah, cara supaya boleh sampai. Dia tak boleh straight macam ni saja. Dia kena ada macam-macam cara. Betul, Nabi pun dia buat dengan macam-macam. Kalau orang ni tanya, dia macam ni jawapan dia. Kalau orang ni tanya, macam ni jawapan dia. Itulah Nabi SAW. Lebih masa dah tentu, minta ampun, minta maaf. Di sini kita sambung lagi insyaAllah hadis yang berikutnya pada siri yang akan datang. Saya minta ampun, minta maaf atas kekurangan, atas kesalahan, kesilapan ketika saya menyampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya dan kita semua. Mari sama-sama kita membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.